¡Ay! Buka kamu lagi. Ish. Dah. Sana. Kenapa tak? Tadi kan? Cikgu baru. Baik gila. Dia bagi kerja rumah sikit. Banyak. Dia dah keluar kelas awal lah. Tambah. Dia memang lepas tu tambah lah fokus, memang dia cantik. Tengok. Tak ada. Bukan nak cakap apa lah. Tapi, dalam korang suka-suka tangan aku. Aku kena sebat kau tak? Ni tengok eh. Ha, tengok ni. Ha, buka kat sini ah. Kat belakang. Sekali dah tengok. Terus tu. Belum dia. Mana boleh? Tak boleh. Tapi salah kau juga. Kau terlalu lambat. Over pun kau bukan siawan tadi. Ya. Tak ada cerita lah. Cikgu biasa tak buat dengan aku. Ada benda aku buat salah. Buat ni salah. Buat tu salah. Semua salah. Senang cerita. Tak boleh macam tu tu. Cikgu pun manusia juga. Dia tegur kau pun sebab dia sayang kau. Sayang? Macam tu kau cakap sayang? Cukup lah sayang. Aku tak tahu apa yang dia sayang aku. Sayang lah tu, kalau tak dia biar kau macam tu je. Dah, tak kisah. Rakan-rakan, aku ngantuk lah. Siapa nak ajar aku ponting kelas? James, sebab macam. Pek, ponting kelas. Ponteng, kau tak sedar ke kita dah last case? Betul juga tu. Kedua-dua kita kat sekolah dah macam telur di hujung tanduk. Telur ke tak? Aman dia lah kau mimpi ni. Tak nak pergi lah? Tak nak lah. Aku pergi dulu lah. Aku gerak dulu. Jangan dulu. Alam. Kau tak nak tegur adik ke? Ah, ya dia dah banyak kali nasihat bukan dengar kan. Ponteng mana? Buat dah siap lah kawan. Gerak dulu. Boleh. Bawa kita lah Rah. Kau bukan berada dalam dunia nyata. Mari ikut aku. Rai! Sana! Kita apa ni? Aku nak tunjuk kau sesuatu. Mari. Pagi kena mengajar, malam kena jaga. Penat betul lah. Budak-budak semua tu tak faham langsung tugas sebagai guru. Macam-macam. Semalam, budak sakit tu tengah malam nak kena hantar pergi hospital. Budak homesick pun nak kena layan juga. Kembar tu jaga daripada form 1. Okey je dulu, muka suci je. Sekarang ni, na'udzubillah, susah nak cakap. Harap-harap kembar tu besar nanti jadi orang guna untuk negara ni. Nak kata nakal, taklah nakal. Tapi itulah, budak-budak kan. Terpaksa lah hutan juga sebab nak sedarkan, sebab sayangkan masa depan diorang ni. Kau nampak ke? Pak, banyak yang perkara aku nak tunjuk pada kau. Mari. Ah, oh. Ni, poteng.
birthday Adam. Lupa lagi. Adam, Mama minta maaf. Mama banyak kerja lagi nak kena buat. Kita postpone ya sambutan. Heish, tahun ni dah masuk tahun ke-5 dah Mama lupa birthday Adam. Adam, Mama minta maaf. Dah cukup lah. Cukup lah bukan tujuan aku ni. Sabar. Aku nak cakap nak ambil balik. Sabar. Masih ada satu. Masih ada satu kedai untuk saya tanya kepada awak. Apa lagi? Mari. Eh, ponteng lagi kembar ni. Ha? Mana? Eh, kenapa tidur ni? Mana? Eh, bangun. Apa benda ni? Selamat tinggal dunia. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Kasih lagi penyayang, ya Allah. Bukakanlah pintu hati anak-anak mereka dan berikanlah nur hidayah-Mu kepada anak-anak mereka. Dan bimbinglah mereka ke jalan yang benar dan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepada-Mu, ya Allah. Kau memudahkan segala urusanku sebagai pendidik, ya Allah. Memudahkan aku dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah-Mu, ya Allah, dalam mendidik anak-anak bangsa. Anak-anak bangsaku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga mereka menjadi orang-orang yang beriman, yang berjaya di dunia dan juga di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sehingga Engkau ampunkanlah. Ampunkanlah mereka, ya Allah. Sehingga Engkau sahajalah tempat aku meminta. Makbulkanlah doa ini, ya Allah. Ya Allah, subhanallah. سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukuplah tuan. Mari kita pergi. Saya janji. Tak apa, cikgu dah maafkan kamu. Risau ya.